Padi. Strike, septum, strike. Wah. Kencang sekali dan baru hari ini cuaca mulai kondusif dan saya akan coba untuk mancing di spot pinggiran. Ini nggak terlalu jauh dari daratan, cuman 30 menit ya. Di sini tentunya saya akan pakai mancing dengan teknik jigging nanti di kedalaman 120 sampai 150 meter. Nah, untuk spot ini saya akan pakai metal jig yang dari 400 gram sampai 500 gram. Ada juga spot-spot yang lain yang saya akan coba nanti di daerah Nusa Lembongan juga di daerah sana. Mungkin habis dari sini kita akan ke sana dengan teknik jigging juga nanti. Hari ini saya bersama teman dari Jakarta, ada Om Richard. Bagi Om Richard. Dan Om Sinyo. Ya, bagi Om. Halo. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat. Ya, cari babon ya. Dan ada juga Kapten Bikomang. Bagi ini guys, Bikomang, Brit. Buat kalian yang ingin mancing di daerah Lembongan, Nusa Penida, dan daerah Jumpai, bisa hubungi di Komang. Tentunya spot-spot yang jos. Nah, nanti kita akan coba semua spot-spot yang ada di sini. Semoga ada strike-strike yang jos tentunya. Seperti biasa, untuk trip ini saya membawa tekel-tekel dari Daiwa dan Tridentek. Dan nanti saya akan jelaskan satu-satu reel-reel dan rod-rod yang saya pakai untuk trip hari ini. Siap-siap mau prepare, siap-siap mau mancing. Semoga hari ini ada keberuntungan dan ada strike babon tentunya. Dan pantengin terus gimana keseruan-keseruan mancing saya tentunya di channel Mancing di Santer Bali, Jos. Oke, di trip ini saya akan pakai si tackle dari Tridentek dan Daiwa. Ini saya pakai reel dari Tridentek Silver Race yang 300 SGH dengan pasang rodnya rod Daiwa Blast SJ63B strip 4 P1 ke 4 ya guys, dan gunakan line P3 tentunya. Dan ini untuk reel dan rod ini cocok sekali untuk main dalam. Dan sini saya akan coba pakai metal jig 400 gram sampai 500 gram nanti. Untuk tackle-tackle ini masih nyaman untuk main jigging sampai 600 gram guys, untuk spot dalam tentunya. Metal jig 400 gram dari Presenter Bali dan asisut custom dari Presenter Bali. Semoga amis. Selamat pagi ya. Ini benar lambat main beli mau. Ini tengah ini masih belum main. Semua main. Agar ada. Nah, ini mang kecep belum kan, satu yang langsung mati. Jangan kemau main di sisi lah. Jangan ini ya. Salimona
Lewat sekarang. Satu sisi om ya. Oh, satu sisi. Yang enggak bisa kanan kiri. Dia enggak nyangkut. Belum aja, ini aja. Nah, ke atas. Ya. It's on. Benar ya pada beliau. Ya, up di sini. Besar. SG63B untuk roadnya ini lalu saya pakai Identex Silver Race 300 SGH bagi strike. Kuat lawannya nih. Gede. Bayu 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 bayu. Nah, bang. Aman ah? Aman. Nih, sport babon dia, babon dia. Nah, di sini tuh enggak boleh main-main. Sport yang ngeri. Yang pertama ini pagi. Ayo naik sayang. Udah lama enggak bagi king. Oh, ben tarik tu, itu. Petugas di sana. Asli target. Ini
Ini Pak Yono memang. Aman di mana ya? Aman. Aman, aman di mana? Apa ke dalam nih bang? Bawa dia ke dalam nih bang. Hari ini pokoknya nih. Lupa bawa gimbal ya. Nyerah. Aman bang, aman ya? Aman bu, bang. Dalam nih, dalam? Kadang mau kasih jipung tadi, bang. Hah? Kadang mau kasih jipung. Oh. Ini, bang. Perlu ganti, bang. Ya, bang. Perlu ganti. Sun, sebentar. Hari ya? Oh, buka cuma angin ni cukup ini. Babon, gila, ini yang bikin. Nih guys, hey, babonnya naik nih. Ya, pakai reel Tridentex Silver Race yang 300 SJH dengan pasang rodnya Rodaiwa Blast SJ 63 B Street 4 B1 ke 3. Amberjack super babon. Gila. Luar biasa babonnya nih. Ini dia nih guys, babon yang naik. Amberjack. Nih pakai metal jig 400 gram dari Pisanter Bali, asesuk by Pisanter Bali juga. Mendarat Amberjack super babon. Yeah. Lagi. Thank you.
capek. Om, pakai spinning aja nggak bisa? Coba. Coba diam. Geser spot ke spot dalam di daerah Lembongan di kedalaman 180 sampai 200 meter. Dan di sini saya pakai masih dengan drill Identec Silver Race yang 300 SGH dengan pasang rodanya masih sama roda 12 SG 63B 4P1.3. Dan di sini saya menggunakan metal jig 600 gram dari Pusantar Bali dan Asusu custom by Pusantar Bali juga. Coba dari babon dalam. Dan akhirnya saya sudah di darat. Tadi mancing sampai 3 jam dan coba di spot pinggiran. Akhirnya saya dapat strike di sana. Lumayan gede lumberjack yang saya dapat. Dan habis itu saya pindah ke spot Bilabong, spot dalam, mencoba main dalam di kedalaman 200 meter. Di sana saya coba drifting beberapa kali. Nah, cuman arusnya kurang bagus, jadi arus nggak jalan. Jadi ikan nggak mau agresif lah. Jadi saya tadi coba-coba di sana nggak ada hasil dan saya putuskan untuk balik. Dan lumayan untuk trip hari ini, walaupun dapat satu ekor tapi penting ada strike guys. Nah ini kita udah di darat dan semoga di next trip mancing berikutnya strike-nya lebih joss lagi. Dan sampai jumpa lagi, salam strike, salam joss dari Pusantar Bali, joss. Captain Jos nih bang, Captain Jos. Ini armada baru dari Bikomang Breed. Kalau buat kalian mau pengen mancing di Lembongan, Nusa Penida, bisa hubungi Captain Bikomang Breed. Jos, Pusantar Bali. Jos, ini perahunya besar sekali, bisa muat 3 orang.